Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema Ustadz Adi Hidayat menjawab Kiai Imad. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan JKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente, amat keluarga ente ada di mana? Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu, pukul 10 itu, untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Kadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.